Siapa kakak dari Ai Fujiwara? Talito Channel, dan di video hari ini teman-teman kita itu akan bermain tebak-tebakan, dan nanti hukumannya seperti biasa kita akan saling mencoret muka kita teman-teman ya, pakai lipstick. Ini part keberapa? Kita ke duel part ketiga mungkin, aku lupa teman-teman ya. Ya pokoknya nanti peraturannya, bagi yang tidak bisa menebak jawaban dengan benar, dia itu akan dikenain garis ini teman-teman ya, sesuai huruf yang ada di jawaban itu. Oke? Okay? Okay. Jadi kalau kayak gitu teman-teman, tanpa basa-basi mendingan kita langsung aja yuk masuk ke dalam kuisnya. Let's go. A few moments later. Oke teman-teman, jadi di sini itu kita ngambil kuisnya itu dari channel Tambah Cerdas, dan nanti kita itu akan ambil kuis yang terakhir dia buat atau satu hari yang lalu, oke? Dan buat teman-teman yang pengen nambah pengetahuan tentang game Soccer School Simulator, kalian bisa follow aja atau subscribe di channel Tambah Cerdas ini teman-teman ya, karena banyak banget di sini video-video tentang kuis-kuis seputar game Sakura. Kira-kira siapa ya yang nggak bisa nebak, karena ini kuisnya sih kayaknya bener-bener agak mainstream, agak anti mainstream. Anti mainstream tuh nggak biasanya temen-temen ya, bah, ya mungkin bisa dibilang susah ya. Oh ya, nomor satu, berapa tinggi badan Yuta Aida? A 112 cm, B 133, C 135, D 141. 1 2 3, 141. Kok sama? Ya udah deh. Biar aja teman-teman ya, kita coba lihat jawabannya. Salah, 133. Ya berarti kita sering coret ya. Oke. Formal Yuta Aida mirip dengan karakter anime apa? A. Nobinobita, B. Tsuneo Honekawa, C. Conan Edogawa, D. Inua Zoldi CK. 1, 2, 3. C. Conan Edogawa. Conan yang ya, detektif Conan, itu teman-teman ya. Oke, okay. Sama ya. Kita benar teman-teman. Conan detektif. Nomor 3, berapa jumlah HP Hental Point Rina Tamaki? Iya, Health Point Rina Tamaki. A 100, B 200, C 300, D 500. 1 2 3. A. C. Aku benar. Jawabannya adalah A. Aku tadi hilaf teman-teman ya sebenarnya ya. Sebenarnya hilaf. Iya, sebenarnya aku C. C kah? Apa? Ah. Oh iya, kamu jawab. Ih, sudah. Ayo, sudah. Aja teman-teman ya, karena dia yang lupa ya. 4. Siapa nama kedua karakter tersebut? A. Seiji dan Reiko, Yuta dan Mio, Kunio dan Minami, Kuzuo dan Furuka. 1 2 3. Kuzuo dan Furuka. D ya. D. Kuzuo dan Furuka. Sudah jelas kalau ini teman-teman ya. Sudah jelas. Aman. Nomor 5. Apa pekerjaan Arisa Nagai? Guru TK, kasir Yumart, office manager, waitress. 1 2 3. D. Waiters. Easy ya? Ya, easy peasy lemon squeezy. Oke. Yeay, bentar lagi teman-teman. Ya ampun, ayo dong, perponnya kalah dong. Ai Fujiwara belajar di kelas 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. 1-2-3. B.
1, 2 samping 1, kelas 2. Oh benar B. B samping kelasnya Rina Tamaki. Oke, okay, kita coba lihat teman-teman ya. Iya benar. Iya benar lagi perponi. Nomor 7. Siapa kakak dari Ai Fujiwara? A, Misato Fujiwara, Shizui Fujiwara, Sai Fujiwara, Rumi Fujiwara. 1, 2, 3 B. C. C. Aku B. Oke, kita coba lihat. Nomor 8. Siapa nama karakter tersebut? A. Koko Nakura, B. Yurika Sasamoto, C. Akina Meido, D. Yumi Fujitsu. 1, 2, 3 A. Oh iya, Akina Meido ya. Aduh, aduh. Iya, aku lupa, aku lupa. Iya, benar. Iya, aku lupa lagi. Aduh, aku lupa beneran. Baik banget ceritanku. Nomor 9. Berapa jumlah siswa di kelas 32? Okay. A 10, B 11, C 12, D 13 siswa. 1 2 3 A. D. Aku A, Ipon D. D. Aku bener. Ya aku salah. Ya perponnya salah teman-teman ya. Jadi langsung aja kita coret. Aku akan menyaingi coretannya pun Pone ya. Satu lagi teman-teman nih. Siapa yang termasuk dalam anggota klub renang? A. Junya Hasabe, Tom Tachibana, Takeo Iketani, Taichi Ajima. 1, 2, 3 D. A. Tapi kayaknya gak mungkin A lagi sih. Yeay bener. Iya. D. Aku pernah lihat Taichi berenang. Aku sebenernya tadi mau jawab Taichi sih. Kenapa gak jawab Taichi? Emang kamu sudah jawab duluan, takutnya nanti nyaman-nyaman. Anda kan jawabnya barengan. Ini dia mau sih. Yang terakhir. Terakhir. Oh, sudah habis. Kalian jawab berapa soal? A few moments later. Jadi supaya seru teman-teman, kita akan lanjut lagi ke part yang sebelumnya ya, yang belum kita coba juga. Jadi okay, kita akan coba hari ini, oke? Okay? Biar banyak ceritanya. Biar banyak katanya teman-teman ya. Nomor 1. Berapa jumlah HP health point Semio? A 500, B 600, C 700, D 800. 1 2 3 D. A. Aku A. Pon-ponnya D. A B. Cari yang benar. Langsung saja kita B A B B A. B, B. Belajar di kelas A 11 1231 22 123 B D D B D B D B D B. Aku tadi mau jawab B sih sebenarnya. Lah aku tuh kayaknya pernah lihat mukanya kayak gini tuh ada di samping. Ini memang terkenal. Oh iya kak. Jumlah pelajar di kelas 1-2 A 9, B 10, C 11, D 12. 1, 2, 3 D, C, D. A 9. What? Sedikit banget ya berarti ya di samping kelasnya. Emang sedikit ya. Cuma aku kira ya ada 11 gitu. Ya udah deh. Aku jawabannya selalu A. Empat. Karakter tersebut bernama
Taichi, Ritsuo, Ryuji. 1, 2, 3 A. Takeo Iketani. Takeo, Takeo. Easy, 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 lemon squeezy. Yeah. Nomor 5. Apa warna mobil Renata Maki? Ya Allah. Ya. Ya, kalau udah dicat sih pasti beda lah ya. Ya, jawabannya adalah C. Pink. Kalau sama pasti benar. Yeay. Lanjut, lanjut. Nomor 6. Shin Suzui adalah guru pelajaran. Bisa dilihat musik, sih dari seni, ekonomi, sains. Bisa dilihat dari bajunya sih. 1, 2, 3 D. Sains. Karena dia kayak pakai baju kimia lah ya, kimia ya. Kimia. Kayak dokter. Ya kayak dokter. Nomor 7. Karakter tersebut bernama, aduh ini di mana ya? Takeru, Takeshi, Shugo, Yugiaoki. 1, 2, 3 D. D. Yeay. Oke, 8. Mungkin ini yang terakhir. Enggak tahu. Siapa yang bekerja di cafe Cherry Cat? Aku tahu ini. Norika Kano, B. Honoka Yoneshiro, C. Natsumu Yita, D. Karin Hanazono. 1, 2, 3 B. Tahu. Bye. Bener. Ada lagi? Oh, ada. Oke, nomor 9. The Big Rider Woman adalah julukan dari, wih, The Big Rider Woman, aku baru tahu loh. A. Sukiko Kuruma, D. Reiko Hagi, C. Haruka Meido, D. Emi Fujitsu. 1, 2, 3 A. Sukiko Kuruma. Karena semua yang mengendarai mobil itu marganya Kuruma, kalau nggak salah. Bukan, benar. Kuruma itu artinya mobil, teman-teman. Jadi Sukiko mobil, mobil Sukiko. Di mana Nonomura Minoru bekerja? A. Momogumi, B. Peles, C. Sakura Corp, D. Amusement Park. 1, 2, 3 C. Sakura Corporation. Yeah, benar. Ini easy. Teman-teman. Oke, berarti lagi-lagi puan-puannya yang menang, teman-teman ya. Ya udah teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja dulu video tebak-tebakan kita kali ini, cuma untuk senang-senang aja teman-teman ya, jangan ditiru coret-coretnya kayak gini, jangan ditiru, takutnya nanti dimarahin orang tua kalian teman-teman ya. Oke deh kalau kayak gitu teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Jangan lupa kasih like, komen dan juga subscribe, nantikan video-video kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.